KLM Asia Raya. Terkait jumlah? KM Asia Raya jumlah kapal 16 orang, penumpang lanjutan 3 orang dari Makassar tujuan Reo. Terus yang naik dari Pelabuhan Bonerate ke Reo 29. Semuanya 32 orang. Terus penumpang yang karang penumpang sudah kita evakuasi tadi sekitar pukul 8.30. Dan penumpang yang dari Bonerate ke Reo itu dia masing-masing ke rumahnya. Dan yang ada yang 3 yang penumpang lanjutan itu kami tampung di kantor. Untuk sementara tinggal di kantor karena dia tidak punya keluarga di sini. Jadi kita tampung dulu di kantor sampai ada kapal untuk ke kampungnya. Penyebab? Penyebab terjadinya pada saat kapal tinggalkan pelabuhan tiba-tiba GPS error sehingga GPS-nya naik turun sehingga cap tidak bisa membaca GPS, akhirnya dia lari-lari ke kiri terus, akhirnya terjadilah kandas. Satu ban dulu bagian atas ya. Bisa. Itu sudah ini ya. Kita mencoba untuk evakuasi.